dari istana. Menteri agama yang baru sudah dilantik dan sedang menjalankan tugasnya. Yakub Khalil Kaumas namanya. Namun sosoknya tidak pernah diduga akan menduduki posisi ini. Benar saja, hari pertama saja berita tentangnya telah menghiasi media online, cetak, radio, bahkan televisi. Menteri Agama, Ogini Ahmad, begitu kata banyak orang di negeri ini. Yakub Khalil Kaumas tidak peduli, tujuannya hanya berkhidmat bagi negara. Saya, Menteri Semua Agama, begitu ujarnya. Jalannya cuma satu, melayani umat beragama. Rasakan, bisakah Super Apps dirilis menandai bergulirnya transformasi digital? Kini publik bisa melakukan pendaftaran haji, pencatatan nikah, dan sertifikasi halal secara online. Menteri Agama jawab harapan Presiden Joko Widodo untuk wujudkan birokrasi yang berdampak langsung ke masyarakat. Setiap pejabat, pusat hingga daerah, negeri yang damai.
masuk ke dunia agama, pimpinan FKUP, serta perguruan tinggi keagamaan, serta pemerintah dapat mengantisipasi setiap kemungkinan gesekan antar kelompok sosial keagamaan. Atas konsep dan komitmennya dalam akselerasi implementasi program penguatan moderasi beragama dan tahun toleransi, menakiat Ganjar penghargaan Nawacita Awards 2022 dengan kategori tokoh nasional penguatan kebinekaan Indonesia. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, penerapan sistem merit dalam manajemen ASN terus diperbaiki. Hasilnya, 2 tahun berturut-turut Kementerian Agama menerima anugerah reformasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara dengan kategori baik. Bahkan pada survei indeks berakhlak yang pertama oleh Kemenpan RB, Kementerian Agama masuk kategori besar terharmonis. Budaya kinerja Kementerian Agama dinilai cukup sehat. Transparansi dan transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa terus bergulir. Katalog sektoral UKPBJ Kementerian Agama telah memiliki 12 etalase program, sehingga pengadaan lebih cepat, simpel, transparan, dan akuntabel. Era baru jaminan produk halal juga dimulai oleh Pusmen. Layanan sertifikasi halal dilakukan serba digital. Hasilnya, lebih 800 ribu produk telah tersertifikasi. Survei BRIN terhadap indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal 2022 mencapai 88,1, berpredikat sangat baik. Alhamdulillah, setelah 2 tahun tertunda karena pandemi, sekitar 100 ribu jemaah bisa berangkat haji tahun ini. Peningkatan layanan jemaah jadi perhatian. Hasilnya, survei indeks kepuasan jemaah haji 1443 Hijriah 2022 Masehi oleh BPS mencapai 90,45 atau masuk kategori sangat memuaskan. Ini adalah kategori sangat memuaskan dengan indeks di atas 90 yang pertama kali diraih dalam 11 kali pelaksanaan survei BPS sejak 2010. Oh, ternyata ini agak begitu amat ya. Catat, ini semua baru permulaan dari sebuah era kepemimpinan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Tidak apa saya berjanji, asalkan Kementerian Agama semakin baik dalam melayani, begitu Gusmen selalu memberi penegasan. Boleh kita